siapa yang ngaku muridnya Habib Umar? Make imamah mirip imamahnya Habib Umar. Mana pernah ngaji? Ana mondok, ana. Tapi Toto ngikut ke politik. Ngikut ini begitu, ikut melakukan apa namanya hal-hal yang dilarang oleh Habib Umar seperti demonstrasi dan semacamnya. Itu bukan murid Habib Umar, lu ngedagangin Habib Umar, ngejual Habib Umar yang kayak begitu. Walidzalik, hatta dia orang ketemu Habib Umar juga malu, ngumpet dari belakang, nggak berani menunjukkan, Habib, saya ikut demo loh, nggak berani. Soalnya yang dia lakukan tahu menyimpang. Menyimpang yang dia lakukan, menyimpang dari jalannya lah Habib Umar. Sampai beberapa kita bilang, nanti ngaku muridnya Habib Umar, tapi ngambil metode yang lain. Sini, itu Habib Umar, begitu. Nanti ngomong ke Habib Umar, ya Habib, ane ikut pergerakan ini, ane ikut pergerakan ini, ane ikut aksi ini, ane ikut demo ini. Ngomong ke Habib Umar, izin, gimana pendapat antum? Loh, udah pasti dilarang, udah pasti marah. Anda nggak berani ngomong begitu. Nah, lu tahu nyimpang. Yang kayak begitu. Nunjukin ke orang-orang, ke masyarakat, saya murid Habib Umar. Tapi nyimpang. Dan dia menyadari hal begitu. Dia menyadari hal yang kayak begitu. Kalau memang dia merasa yang dilakukan sesuai dengan Habib Umar, datang ke Habib Umar. Habib, bilang, Habib, alhamdulillah, kita dakwah ke Papua, kita melakukan ini dan itu. Ya, di ACC direstui. Nah, ini sekarang udah benar, Habib, alhamdulillah, kita bikin aksi caci maki pemerintah. Habib, kita bikin aksi untuk memprovokasi massa, untuk kudeta. Habib, kita ngajak manusia untuk demo. Habib, kita ngajak orang-orang untuk bikin ini dan itu. Ayo, ada yang dibanggain, sampein. Bukan ntar, Habib Umar udah jauh, gak ada berita, Habib mendukung kita. Habib mendukung kita. Kalau emang ente muridnya, ikutin, teladanin, dicontoh, pakai ya, pakai pakaian, niru pakaiannya, begitu, niru. Oh, kita alma maternya, oh, kita berguru, kita begini, buat dagangan, ada yang macam begitu. Mar waktu mendengar hal-hal semacam ini dilakukan oleh beberapa orang yang punya hubungan. Fa'in asawni fagul ini bari'um mimma ta'amalun. Kalau kalian melanggar saya, maka katakan kepada mereka, ini bari, saya keluar lepas tangan dari apa yang kalian lakukan. Bari'um mimma ta'amalun. Oh, tapi masih di ayomi, saya keluar dari amalan yang ini, yang kalian lakukan. Na'udzubillah dari tabari ahlillah. Na'udzubillah dari lepas tangannya para awliya wa salihin. Kan kita selalu doa, la takilni ila nafsi wa la ila ahadi min khaliqa tarfata'in. Ya Rabb, jangan kau pasrahkan diriku kepada nafsuku sendiri. Oh, kita jalan gak ngikut dorongan nafsu, gak ikut obsesi pribadi, tapi tahta isyaratu syuyukh, di bawah bimbingan dan arahannya mereka. Orang kalau dia berjalan di bawah arahan para syuyukh, salahnya aja cakep, salah, keliru, tapi dibimbing sama syuyukhnya. Syekhnya bilang, ente keliru, jangan lagi, marhaba, siap, udah kelas, beres. Yang jadi masalah, dia jalan, gak ada syuyukhnya, gak punya gurunya. Apa aja dia bikin, kayak layangan putus. Tapi orang, kalau di tangannya syekh, di tangannya guru, diarahkan, mau angin lagi kencang, tetap dipegang, benangnya kuat, talinya kuat, mau anginnya bagaimanapun juga, seberapa pun kuatnya juga, tangan yang megang kuat, benangnya kuat, gak bakalan lepas. Mungkin terulur, terbawa jauh, tapi tangan tetap ada di sini, bisa ditarik sewaktu-waktu, bisa diarahkan, gak bakalan nyungsep. Tapi kalau udah layangan putus, biar kata layangannya, wow, glamor, terbuat dari emas, banyak rombe-rombenya, ujung-ujungnya nyungsep di comberan.